Kanit Bin Polmas Satbin Mas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna dengan didampingi Panit Bin Polmas Bripka Endrianto adakan silaturahmi dengan para ketua RT jajaran RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang dilaksanakan di kediaman ketua RT 5, Bunilang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolsek Kebun Jeruk Kompol M. Marbun yang didampingi oleh Kanit Bin Mas dan Babin Kamtipmas. Ketua RW 3 Kebun Jeruk Nurdin Idris, Ketua LMK RW 3 Rahmat Effendi, serta para Ketua RT. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Polmas menyampaikan beberapa hal diantaranya perihal keamanan lingkungan, bahaya penyalahgunaan narkoba, masalah tawuran, berita bohong atau hoax, serta sosialisasi penerimaan anggota Polri. Kanit Bin Polmas juga menghimbau kepada para Ketua RT di jajaran RW 3 Sukabumi Selatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kembali siskamling atau sistem keamanan lingkungan di lingkungannya masing-masing. Hal ini dikarenakan keamanan merupakan kebutuhan serta tanggung jawab bersama. Dari Jakarta, Kanit Bin Polmas AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV. Salam Tribrata.